BMKG menyatakan fenomena es di Dieng tidak terkait dengan aphelion atau posisi terjauh bumi dengan matahari. Suhu terendah yang saat ini terjadi di berbagai wilayah merupakan dampak puncak musim kemarau. Aphelion tidak terkait ya dengan terjadinya embun es embun ya di wilayah pegunungan yang terjadi di wilayah Dieng ataupun suhu dingin di wilayah Indonesia saat ini. Perlu kita ketahui ya, aphelion berdasarkan ilmu astronomi ya merupakan jarak terjauh bumi terhadap matahari, mengelilingi matahari. Sedangkan yang terjadi saat ini fenomena suhu dingin di wilayah Indonesia, di sebagian wilayah Indonesia khususnya di wilayah Jawa, Bali dan NTB serta wilayah NTT merupakan fenomena puncak musim kemarau di wilayah Indonesia.